Mengpuluh-puluh pegawai nuka bengket Dinas Serikat Pekerja Nasional atau SPN Jawa Barat ngalakonan unjuk rasa di gedong sate kota Bandung pada beberang. warunjuk rasa ngadong sok gubernur Jawa Barat tetap mendalkan SKUMK tekudu masrahkan ke kabupaten jengkota. Jika pegawai upama kacindekan UMK dipasrahkan ke kota tur kabupaten, disparitas upah di Jawa Barat bakal bekiluhur mangpulu puluh pegawai nuka bengket Dina Serikat Pekerja Nasional atau SPN Jawa Barat ngajora gedung sate kota Bandung Puerbo Eta kaum pegawai teh nembraken pamondahna karena kacindekan upah minimum Kabupaten Tur Kota Nudumasar karena PP nomor 78 tahun 2015 Tur tadi upah minimum sektor garmen. lihat digitu Komp pagawegennandesken Pamondana karena Kawijakan pamarentah provinsi Jowa Barat 4 tali jenghente di pedahkenana SK upah minimum Kabupaten Jengkota ku Gubernur cekom pagawe Tahalte mauruppa kamunduran piken pihakna di Jowa Barat lantaran Letikna UMP Jowa Barat katambah-tamba tahalte bakal ngabalukarkan disparitas upah di Kabupaten Turkkota di Jowabarat bekijauh. Hari ini kita SPN Jawa Barat uh, eh, menyampaikan aspirasi kita bahwa kita tetap menolak penetapan upah minimum kabupaten kota dengan menggunakan formulasi PP 78 tahun 2015. Yang kedua kita tetap tegas menolak tentang akan adanya upah-upah sektor garmen yang besarannya tentu di bawah upah minum. Eta kaum pegawai ngancam bakal nyorang unjuk rasa kalauan mayang upama pemerintah Provinsi Jawa Barat henteu nyumponan pangdong sokna kalawan puncar unjuk rasa nu bakal disorang tanggal 21 November 2018 nalika UMK di Cindegen. Samalah eta kaum pegawai ge bakal ngalaporkan Gubernur Jawa Barat dina jalur hukum. Budi Hartati, Bandung TV.